Lo datang di Vlog Viral episode ke-16. Masih di hari yang sama, ini malam yang sama. Gak pake seatbelt. Wah parah. Ke polisi. ATM Jepola Metro. Atrendi Yusuf gak pake seatbelt mobil saya. Anyway, selamat datang di Vlog Viral episode ke-16. 15? 16 dong, tadi kan kita 4 episode tadi. 12 12, 13, 14 15 ya? 15! 15 tadi kita baru nonton The Wolverine premier bro. Terima kasih Galih dunia at Movie Explorer, thank you Galih memberi kami tiket. Gue dari Fox. Sombong. Jadi lo jangan rambut terjaga gitu. Tadi Wolverine gimana kawan-kawan? Soalnya kemarin ada yang bilang gitu, ini bagus kok, lebih bagus daripada yang pertama. Iya sih. Semua lebih film bagus daripada yang pertama. Iya. Sih, ada perkembangan ya, pasti. Itu pasti ada perkembangan lah. Tapi ya, gue tadi bertidur gitu. Sama gue tidur sih di tengah-tengah. Sebelah gitu. Aduh, kan tembok gitu. Kayak, waduh, ini adem empuk. Iya, lewat. Plot wise bergerak sangat lambat. Ini sih. Yang benar ya. Ini beneran. Apa ya? Entah karena mungkin orang Jepang, film Jepang itu kan selalu kayak lebih lambat. Tapi buat gue nggak menjadikan alasan kenapa harus. Nggak tau gue pribadi kan gue merasa lambat sekali. Settingnya aja kan di Jepang maksudnya bukan. Kalau secara keseluruhan gue merasa ini kayak film James Bond nggak sih? Kayak dia datang ke suatu tempat eksotis, dia ketemu orang baru, dia ketemu cewek baru, ketemu villain baru kayak. Aduh, ya overall sih gue sih nggak terlalu suka sebenarnya. Mana ya? Biasa aja gitu, kayak gue keluar bioskop. Iya ya. 5 menit ya udah nggak ada rasa apa-apa. I don't know. Kayak cuman sekedar nonton film biasa aja, kayak okay, ini film aksi tok. I want this movie to be special sih, to be honest, karena. Ya gue tahu ini nggak akan lebih besar daripada Man of Steel, ini nggak akan lebih besar daripada Pacific Rim, and it doesn't have to. I mean, dari source material yang tadi gue sempat bilang bahwa sebelum ada, gue nggak mau terlalu membandingkan dengan komiknya, tapi ya itu, jadi ini komik yang lumayan personal buat gue, dan ketika mereka memutuskan untuk membuat Wolverine in Japan, gue yang okay, let's go nih. Mungkin ini film Wolverine yang gue tunggu, tapi ternyata bukan. So, gue sih merasa mereka bikin ini for the sake of nyambung-nyambungin sama Days of Future Past. Nggak salah juga. Cuma kalau dengan antisipasi dan respect yang ada dengan source material, ya ini waste aja sih buat gue. Apa ya, apalagi yang kita... Gua, I think karakter flatnya, gua nggak tahu. Ini ya. Nih, CGI blend ya. Yeah. Yeah, it's not the best thing in theater sih kalau mulai CGI bagus ya nggak mau bandingin, tapi I think ini udah ketinggalan sekitar 5 tahun. Yeah. I don't know. Iya, secara plot wise kan dimulai dari dia nggak lama dari X-Men 3. Iya. Yeah. Dan gue nggak ngerti kenapa mereka masih mau pakai X-Men 3, sangat banyak banget callback sama X-Men 3 itu loh. Jadi intinya Wolverine dihantui oleh Jean Grey. Dia membunuh Jean Grey di X-Men 3. Kalau belum nonton jangan nonton, nggak percuma, nggak usah nonton. Jadi mati. It's bad, X-Men 3 is bad. X-United, jadi ya dia kayak semacam dihantui itu dan berulang-ulang di callback. Yeah. And it's not nice. Selain untuk nunjukin muka botoxnya Van Kiensen dan cleavage-nya, gue nggak tahu. Iya, seriously. Yeah. Yeah. Ini kayak dibayar cuma buat nunjukin tete doang. Yeah, you don't have to do that. Yeah. You don't have to. The apa ya? Gue bakal jumping banget sini. Gue juga nggak tahu bakal penting atau enggak. Ya, tapi again, source material adalah it's about. Di sini juga sempat disebut juga sih bahwa Wolverine is Ronin yang samurai tanpa master yang sempat gue sebut sebelum kita nonton, dan mereka sebut itu Grizzly Bear juga ada di komiknya. Yeah. I guess that's it, karena
main story-nya agak bergeser dari itu sebenarnya. Kalau di komiknya kan Wolverine ke Jepang untuk melamar Mariko, Mariko Yachida, dan sini agak beda lah. Ini yang mereka punya direction sendiri, mereka punya visi sendiri. Tapi kalau di film ini sangat-sangat mengingatkan gue tentang Bicentennial Man-nya Isaac Asimov. Jadi kalau di short story-nya Isaac Asimov itu tentang robot yang dia akhirnya punya perasaan dan dia nggak bisa mati, dan dia hidup ribuan tahun melihat orang-orang yang dia sayang mati segala macam, dan dia harus hidup dengan itu. Kurang lebih seperti itu garis besar Wolverine yang ini. Sementara di komiknya Chris Claremont, Frank Miller lebih tentang ini per apa ya. Jadi Wolverine ke Jepang, dia mau melamar ya Mariko, dan dia dilecehkan oleh Shingen itu bahwa you're not worthy. Ketika ditarung satu lawan satu, Wolverine dikasih pedang kayu. Sementara waktu Wolverine minta pedang samurai, dia bilang you're not worthy, enough. It's like apa ya, ya pergulatan bahwa sebelum Wolverine ini adalah dia sebuah animal, dan di sini dia kayak I'm human. Nggak kelihatan di film sih kalau buat gue. Di sini film Hugh Jackman, gue selalu merasa dia bukan pilihan terbaik, tapi gue respect sama dia karena I think he really loves Wolverine, peran Wolverine. Sementara orang-orang, dia udah main peran ke-6. Buat gue, ya Wolverine men, menang film X-Men 1, 2, 3, X-Men Origin Wolverine, X-Men First Class, dan yang sekarang. Dan buat gue penampilan dia yang paling Wolverine justru di sepersekian detik X-Men First Class yang kayak fuck off. It's like it's very very Wolverine. Di sini gue nggak terlalu melihat Wolverine nih, gue di sini dia kayak semacam tortured soul gitulah. Yeah, well kurang garang ya. It's garang enough sih ya, tapi I don't know. Nggak nyampe sih di gue, nggak tahu sih. Mungkin gue nggak respektasi sebenarnya. Lu gimana? Ini gua doang yang ngomong. Iya, kayak jelas gitu semua dari Jaka gitu. Gimana ya? Gua sih apa ya? Kalau misalkan pace emang lambat ya, lambat gua tidur. Adegan tarungnya lu enggak bakal dapat adegan fighting sampai sekitar 30-45 menit pertama. Iya. It's like dragging, very ya, dragging. Anjing lama bener. Ketika adegan fighting-nya I don't see what's going on karena kameranya. Kameranya iya, apa ya? Terlalu shaky, handheld. Dan terlalu dekat, kayak gue gak tahu apa yang terjadi. Ini gerakannya gak jelas gitu. Gerakannya gak jelas, dan ketika itu kelar, agak draggy lagi. Yang jadi Mariko, she's pretty, tapi again Mariko cakep cuy! It's very very flat, kayak one note karakter gitu. Iya sih. There's nothing too much with her. Ketika sama, siapa? Yuriko. Yukio. There's something. Gak tahu sih, gue gak mau. Ya mukanya aneh sih gue. Presence-nya tuh agak apalagi ya. Dan yang paling mengganggu sih yang jadi Viper. Iya. Viper ya. She's very bad. Dalamnya bawa apa ya? Oh, no, Viper. Viper is bad. She's Svetlana something namanya. She's like Russian artist. Terus dia semacam kayak mutan yang punya kekuatan apa bisa ya, Viper ya bisa ya, kayak ular-ularan kulit segala macam. It's not very very good villain, so flat. Iya ya, cuma gitu doang. Dan dia kayak, dia action, dia nggak terlalu banyak action. Dia ini ada spoiler ya, pose segala macam. Dia tuh di trailer udah ada dia jadi Viper. Oh iya, dan mostly kegiatannya di film cuma sebagai pose as a model, Russian model. Not very interesting for me. Yoi. Backstory-nya no, I don't think so. Dia dari mana? Motivasi dia cuma nah, kayak sih dia cuma diceritain dia ketemu gitu-gitu doang. Motivasi sangat bland, sangat flat. Not very very good. Shingen juga di sana, backup-nya si Mariko juga biasa aja sih perannya. Ya. Dan yang paling menjualkan sih siapa? Si Ninja Hattori, si Harada. Ya, Harada. Ninja Hattori. Dia enggak tahu posisi dia di mana kayak. Enggak sih, kayak lebih kayak American Ninja, kayak B movie, yang karakter yang entahlah kayak it's not very very strong. Gue kelar nonton I just don't care gitu ya. Ya udah keluar aja udah. Iya, karakternya apa ya, plin-plan gitu. Kayak mau ini. Harada. Mungkin yang paling
mengangkat film ini ya after scene credit kali ya. Itu dia ya, itu doang ya. Kayaknya semuanya cuma nonton buat itu doang ya. Tapi gini, ketika after scene credit buat gua pertama ya it needs to be a surprise element gitu loh. Dan ketika tapi kan lu tahu kalau bahwa mereka udah mau bikin piece of feature pas X-Men ya so gitu. Ketika Iron Man pertama mereka mau bikin Avengers, semua orang batshit crazy karena mereka nggak pernah tahu ada Avengers. Ketika ambillah di Fast and Furious, ketika ada something yang keluar situ, orang gila karena mereka nggak tahu apa yang terjadi sebelum setelah ini gitu. Dan ketika di X-Men ini, I know what's going on. Ketika mereka keluar kayak yang I know what's gonna happen aja. Gitu. Yeah, I know it's gonna happen. So yeah. Tapi semua orang tepuk tangan sih situ. Semua orang tepuk tangan. Gua flap ya. Iya. Ya, gua tahu. Semua kayak oke. Okay. Ya mungkin gua nitpick sih. Kalau mau nitpick gua bakal lebih parah. Cuma gua datang ke sini dengan harapan gua akan suka sih. Gua enggak mau ngebenci film ini. Tapi again, it's so flat. Kayak villainnya villain dia ngambil kayak semacam super villain kelas B, C gitu. Pas Silver Samurai-nya juga tersia-siakan dengan CGI yang buruk. Aduh, gitu. Silver Samurai. Kayak robot-robotan di apa? Robot-robotan di Real Steel tuh lebih terlihat lebih menarik dibanding itu. Iya. Dibanding Silver Samurai yang ini. Entahlah gue apa ya. Gue suka sih adegan yang ninja banyak itu di komiknya ada, tapi walaupun penggunaannya sangat berlainan, sangat-sangat Kurosawa dia Jimbo. Gue suka film itu ketika nonton I get the point, tapi again ya it's not very good movie. Ini berapa menit sih kita ngomong? Ya yes, 12 apa tambahannya? Ya ini aja, besok kan rilis nih ya. Yeah. Yeah. Tanggal berapa tuh? Berarti 24 rilis. Nonton sih, nonton aja. Nonton aja lah ya. Ya. Turunin ekspektasi sih kalau bisa. Iya, kalau lu mau lihat Hugh Jackman shirtless, lihat six pack dan lihat badannya. Ya. Karena dia buff banget, men. Serem banget badannya. Kayak selang-selang gitu loh. Urat-uratnya gitu kan, buset. Iya, itu. Ya, gila. I think he really love the character dan dia sampai bikin badannya seperti itu. Ya, kalau mau lihat itu okay, monggo, silakan. If you like ninjas, ya lu dapat Jepangan, oke. Okay. Ya Jepang. Tapi ketika lu mengharap, ya. Mungkin yang kecewa lebih karena banyak yang, kalau misalnya ada yang baca bukunya kali ya, baca bukunya terus. Ya. Karena tahu mengharapkan akan diambil dari intisarinya dari situ, gitu, terus tiba-tiba. Begitu. Ada beberapa elemen yang masuk. Ya. Mana dipakai buatnya doang aja. It doesn't do the justice aja sih kalau buat gue. Kalau dibandingin kayak Man of Steel ke Bertrand kan lumayan, maksudnya yang nulis Bertrand nggak suka tuh Man of Steel. Iya, tapi tetap ada ini, tetap apa scene-nya dapet gitu loh. Kalau yang ini kayaknya ya dialognya sangat one liner, sementara bukunya narasinya buat gue sangat luar biasa. Oke deh, apalagi ya paling kalau misalkan lo ngebiar. Kalau misalnya lu nonton semua seri X-Men sebelumnya, Wolverine juga buat menyambung ke apa namanya? Film selanjutnya ya, Richard, ya itu. Kalau kalian udah merasa lelah dengan film blockbuster yang big budget heavy CGI, ya mungkin ini pilihan alternatif aja sih. Ya. Superhero yang lumayan. Superhero yang enggak terlalu superhero. Iya. Enggak terlalu heavy CGI. Itu tadi, jangan terlalu banyak yang ekspresi tinggi yang pasti bakal gini nih, keren nih ini, terus pasti mengalahkan. James Mangold kan dia bikin Return to Yuma ya. It's not very action movie sebenarnya. Makanya ketika dia direct action, gue gak ketika dia direct action agak sedikit mengingatkan gue dengan Nolan waktu Batman Begins yang terlalu dekat. Ya yeah, I don't see what's going on gitu. Ya mungkin cuma gue gak tau sih. Gitu deh. Jadi monggo silakan menonton atau enggak, bebaslah ya. Tapi ya kalau misalnya mau menonton sih, kan ini masih masuk di summer blockbuster ya. Iya. Silakan ditonton. Semoga Days of Future Past bagus sih. Semoga. I love the book. Kayak one of the best X-Men story. Semoga bagus. Sampai ketemu di Flobil selanjutnya. Kenapa kok begini? Ini apa ya?